Saya naik kapal terbang minggu lepas pergi Terengganu. Duduk seat belakang sekali, firefly. Saya tengok seat depan saya tu anak Cina dengan mak dia. Mak dia duduk dukung anak ni. Duduk musik anak dia, duduk cium perut anak dia. Anak dia tak, comeng, kamu pekul lailam ni. Duduk cium anak dia ni, saya kata geramnya budak ni. Pipi, macam kuih pau, geram. Saya pun usik dia. Ah, usik. Ah. Dia tengok je saya. Angat aku burung ke apa gitu. Kemudian dia ketawa, dia gelak. Kik, dia gelak. Mak dia pun tengok, apa hal dia ni gelak. Rupa dia gelak kat saya. Mak dia passing kat atas seat. Saya pun ambil. Saya letak sini. Ha, dapat juga aku. Saya letak janggut, saya tak ada. Ya, saya pun nak cium pusat dia, perut dia. Teringat pula mak dia ni. Ailio, mak dia tak payah lah. Kan? Tak menjangkit apa-apa menyakit. Tak pasal aku kan. Seronok tak dapat baby. Seronok. Malaikat tak dapat. Subhanallah. Jadi nombor satu, kita bersyukur kita jadi orang. Kita jadi manusia, kita bersyukur. Dan lebih-lebih lagi bersyukur sebab kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memilih jalan salah, bukan salah Allah. Allah hantar pada kita Quran, Allah utuskan pada kita Rasul supaya jalan kita betul. Tiba-tiba ada orang yang tolak Quran, tolak Islam, tolak Rasul, kemudian nak salahkan Allah. Mana boleh macam itu? Salah kita sendiri. Saya datang dari Ipoh, nak datang ke Batu Kev, nak datang ke taman tuan-tuan ni. Saya dari Ipoh. Bila nak masuk ke highway tu kan dah tulis signboard besar-besar tu. KL kanan, Alustar kiri. Jadi saya pun masuk ke Alustar. PA saya tanya, ustaz nak ke mana? Batu Kev. Ini ke Alustar ustaz? Sampai, apa tak sampai pula? Kata dia. Agak-agak sampai tak kalau saya naik ke Penang? Tak sampai. Sampai dekat Penang, dah sampai dekat kepala batas Pulau Penang dah. Pulau Pinang dah. Dah sampai dah sana. Saya pun tanya driver saya, mana Kuala Lumpurnya? Ini kepala batas ustaz. Dah tahu kita nak ke KL, yang kau ikut kepala batas ustaz. Eh, boleh sampai ustaz. Kepala otak kau. Adakah kita nak salahkan orang lain? Kita yang memilih jalan ke situ. Wahadainahun najdain. Telah diajar kepada kita jalan untuk kita berjaya. Yang kita tolak jalan tu apa? Salah kita lah kalau kita dihumban dalam neraka. Salah kita kalau kita diseksa dalam kubur. Sebab kita sendiri yang memilih jalan yang tidak dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 1 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah kata alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika. Ini sebuah kitab yang diturunkan pada kamu. Fala yakun fi sadrika haraj. Jangan ada dalam hati kamu perasaan haraj, sesak nafas, sempit dada bila dengar Quran. Bila dengar hukum Quran, dia sempit dada. Aduh, dah nak puasa lah pula. Aduh, rasanya baru je puasa, dia datang balik puasa. Dia orang ni silap kalender ke apa? Allah kata puasa ni hukum Allah. Jangan rasa haraj. Semayang subuh ni perintah Allah. Jangan rasa haraj. Sesak nafas. Aduh, mengantuk lah pula. Pagi-pagi kena semayang subuh lah pula. Jangan cakap.
Bila dah cukup haul, cukup nisab, kena bayar zakat. Kerja teruk-teruk bayar zakat. Aduh, 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 tu nama dia haraj. Allah kata jangan. Jangan ada dalam hati kamu perasaan haraj. Perasaan sesak nafas macam panjat gunung tak cukup udara. Fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Allah bagi peringatan dengan Al-Quran supaya dia memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutlah kamu apa-apa yang Allah turunkan pada kamu. Jangan ikut yang lain. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Sebagai pimpinan kamu, jangan ikut yang lain. Qalilam ma tazakkarun. Tapi sayang kata Allah, sedikit sangat di kalangan kamu yang ikut perintah ini. Yang banyaknya ialah yang bantah Allah, yang bantah Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata qalil, sikit sangat tuan-tuan. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan yang sedikit. Sebab tu kita tak heran yang datang sembahyang sikit. Sebab Allah sebut dalam Quran, hanya sedikit yang nak ambil iktibar. Sebab tu kita tak heran sembahyang subuh kita tak ramai. Kita tak terkejut pun sembahyang maghrib kita tak ramai. Tapi bila ada pesta-pesta kemaksiatan, we want more, we want more. Tak cukup dengan 10 lagu. Tapi kalau ceramah agama, duduk pula sempit-sempit sesak-sesak macam ini, dia tengok tiga muka. Muka pertama dia tengok muka ustaz. Muka kedua muka jam. Muka ketiga muka pintu. Blah 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 blah. Ustaz ni muka 10 tak habis kita belah. Subhanallah tuan-tuan.